Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, lagi-lagi di Bang Wicak TV. Kali ini kita ada di segmen vlog Bang Wicak ya guys. Nah, kita sekarang ada di daerah suatu sawah nih guys, yaitu tempat yang menyediakan makanan dan minuman dengan pemandangan yang sangat-sangat indah sekali guys, sejuk karena dekat dengan sawah. Nah, langsung saja kita ikuti perjalanannya guys. Nah, kalau dari arah sirkuit Mijen kita lurus saja ke arah sana ya guys, dan kita ikuti jalan aja kita menuju ke suatu sawahnya guys. Nah, di depan ada belokan kiri guys, kita langsung ke kiri aja. Nah, sini guys patokannya untuk belokan suatu sawahnya. Nah, kita langsung aja lurus mengikuti jalan ini guys, nanti ada petunjuk arahnya. Nah, selamat menikmati ya guys perjalanan menuju suatu sawah. Nah, untuk arah sini jangan lupa kita belok ke kanan guys. Nah, itu kita ikuti jalan terus. Nah, di pertigaan ini kita mendapatkan plang tuh di atas untuk sawah. Nah, kita ke arah plangnya aja dan kita langsung lurus aja guys, jangan usah belok-belok. Perempatan lurus saja. Nah, di depan sudah sampai guys di suatu sawah. Nah, mari kita langsung aja guys masuk ke suatu sawahnya guys. Nah, di sini sudah dapat tempat untuk makan dan pemandangan sawah yang sangat menyejukkan mata ya guys. Nah, langsung aja guys kita menuju ke atas untuk proses pemesanan makanan. Nah, jangan lupa guys untuk cuci tangan karena kita habis dari perjalanan. Nah, sini guys kita ngambil jajanan dulu guys. Tuh, kita ngambil jajanan dulu yang kita inginkan. Ini pas mana guys tinggal ambil. Nah, di sini ada tempe, ada tempe mendoan, tempe goreng. Nah, di sini tempat atas juga ada tempat duduknya ya guys. Tuh ada musolanya juga guys di sana. Kita lagi antri yang ngambil jajanan. Nah, ini ada musola juga guys, ada lumpia di situ, aneka gorengan di sini. Harganya bervariasi ya guys, dari 1000 sampai 3000 untuk gorengannya.
nih istri saya memilih apa, terserah dia. Ini ada sate-sate juga guys. Untuk sate harganya 3.000 rupiah untuk segala macam sate ya guys. Ada sate ayam, sate kerang, untuk sate usus. Dan ini ada sate telur juga guys. Nah, di sini juga ada sate ayam tuh guys, dan sate-sate lain. Ini ada, ini juga ada jajanan-jajanan pasar ya guys, dan tentunya harganya juga terjangkau di sini. Ini ada kebab sampai 5.000 guys harganya. Ini roti, ini sekitar harga 4.000 kayaknya guys. Nah, kita langsung aja ke bayaran guys. Di sini ada jajanan juga. Nah, selain menjajakan makanan, di sini ada jajanan anak-anak kecil, dan ada kayak jual mainan-mainan ya guys. Nah, di sini untuk daftar harganya guys, daftar soto sawah ya guys. Situ namanya soto sawah Mbak Tuti tuh guys, terjangkau guys. Untuk sotonya harga 7.000 sama 5.000 guys. Nah, di sini ada es krim juga. Di sini juga ada tempat duduk juga guys, yang tidak mau jauh-jauh juga ada. Dan ini proses pembayaran guys. Ini nanti setelah dibayar dapat nomor kupon ya guys. Saya nomor 80 itu guys. Nah, nanti diantar ke bawah sesuai nomor pesanan itu guys. Oke, langsung aja kita lanjut ke bawah guys untuk mencari tempat duduk ya guys favorit, yaitu di bawah, karena kita ingin melihat sawah dan pemandangan yang lainnya guys. Makan sambil melihat pemandangan, nikmat sekali guys. Nah, kita langsung aja turun ke bawah dari tempat yang kosong. Ya, kita telusuri ke bawah lagi aja guys, karena di sini penuh. Dan ini jalanannya sangat asri sekali ya guys. Di pinggir-pinggir jalannya ada tembok batu ini guys, di dinding batu. Nah, kita udah ada tempat ini guys. Nah, kita langsung lanjut makan. Oke guys. Nah, kita sedang menikmati hidangannya ya guys. Untuk sotonya itu di harga yang sekitar 5.000-an udah sangat recommended ya guys. Rasanya juga mantap guys, seger. Dan untuk isi saya pesan balungan. Balungan itu satu mangkok harganya cuma 5.000 guys. Murah sekali guys. Nah, itu dulu guys review dari saya untuk soto sawahnya. Nah, kalian semua yang ingin mencari makanan dengan pemandangan yang indah, di sini guys rekomendasi sekali, yaitu di soto sawah. Dan sekian dulu guys review dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.